Selasa 29 April 2014 ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara, kita simak bersama laporan panitia penyelenggara yang akan disampaikan oleh Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung yang terhormat Bapak Yayan Ahmad Briliana SOS MSI, disilakan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung yang diakhiri kata-kata pembukaan secara resmi, yang terhormat Bapak Haji Aos Bintang SE MSI, disilakan.
Jadi teman saya waktu di KMP di rumah. Selamat datang, terima kasih Pak Adiki, Pak Camat, Bapak yang mewakili, Sekretaris Diskominfo, para Kabid Diskominfo, dan hadirin sekalian yang saya muliakan. Sampurasun, Bapak dan Ibu sekalian, pertama-tama tentu saja saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya pertama dari Pak Wali Kota Bandung yang pada saat ini tidak bisa hadir bersama-sama kita karena memang beliau hari ini ada kunjungan kerja keluar kota, dan juga permohonan maaf dari Pak Wakil Wali Kota Bandung yang juga sama sedianya beliau mau hadir bersama-sama kita, namun kemarin sore pas jam maghrib beliau menelpon saya langsung, punten soalnya singkuri tapi terbiasa hadir, apalagi ada kegiatan mewakili Pak Wali Kota di Bapenas, jadi tadi malam jam 10:30 beliau berangkat ke Jakarta. Oleh sebab itu sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya Pak Wakil Wali Kota masih akunya laku mengawas ya, gitu. Siap wakil itu akhirnya. Jadi di sini saya kapasitasnya mewakili Wali Kota. Sebelum saya membacakan sambutan Pak Wakil Wali Kota Bandung, mungkin saya akan sampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya selaku Kepala Diskominfo mempunyai kewajiban untuk mensosialisasikan program-program pemerintah kepada baik pemerintah Kota Bandung maupun kepada masyarakat. Dan alhamdulillah kami juga bekerja sama dengan berbagai media massa elektronik maupun sekarang ada internet, Bandung ID dan sebagainya. Kami juga mensosialisasikan beberapa kegiatan Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota. Penekanan di dalam RPJMD bahwa untuk 2013-2016 masa kepemimpinan dari Pak Emil dan Mang Oden, dia itu lebih ditekankan kepada struktur Bapak Ibu sekalian. Kita juga akan mencoba meraih adipura yang kurang 15 tahun kurang lebih ini tidak diraih oleh Kota Bandung. Tentu saja ini adalah merupakan kewajiban kita bersama, terutama aparat kewilayahan. Pesan dari Pak Wali Kota ini bisa dilaksanakan bersama-sama kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, yang terhormat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, saya sendiri yang membacakan makanan kesambutan Pak Wakil. Kemudian yang terhormat narasumber dan peserta sosialisasi, yang terhormat para pejabat publik Kota Bandung, hadirin yang saya banggakan. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi karena atas perkenannya kita dapat hadir pada acara sosialisasi panwal nomor 11 tahun 2007 tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah nomor 15 tahun 2012 tentang penyelenggaraan menara telekomunikasi dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi serta perwal nomor 088 tahun 2014 tentang penataan menara telekomunikasi untuk makrosel dan mikrosel. Peserta yang berpartisipasi dalam sosialisasi ini disertai harapan agar menerapkan hasilnya demi kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan menara telekomunikasi di Kota Bandung. Hadirin yang saya banggakan, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Dan diawali pembacaan Bismillahirrahmanirrahim sosialisasi perwal nomor 1127 tahun 2013
088 tahun 2014 tentang penataan modal telekomunikasi untuk makrosel dan mikrosel dengan ini saya nyatakan dibuka secara resmi. Terima kasih atas perhatiannya. Bila lebih berdayang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Wali Kota Bandung Muhammad Wadid Muhammad Daniel. Demikian Bapak dan Ibu sekalian yang sambutan Pak Wakil Wali Kota. Sekali lagi saya sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada penyampaiannya. Kebijakan penyelenggaraan penataan telekomunikasi Kota Bandung dilatar belakangi oleh semakin berkembang dan meningkatnya teknologi dan kegiatan usaha telekomunikasi yang ditandai dengan besarnya pembangunan infrastruktur menara telekomunikasi. Dari kebijakan pengendalian menara telekomunikasi adalah dalam hal ini adalah Undang-Undang 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi bersama 3 Menteri tahun 2009 tentang pembangunan dan pembangunan bersama menara telekomunikasi. Kemudian adalah surat edaran dirjen penataan ruang kementerian kerjaan umum nomor 06/DR/2011 tentang petunjuk teknis kriteria lokasi menara telekomunikasi. Kemudian adalah undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah nomor 28 tahun 2011 khususnya yang berkaitan dengan retribusi pengendalian menara itu oleh peraturan pemerintah nomor 69 tahun 2010 tentang tata cara pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.